Oke, saya akan cicipi, teman-teman. Wow, ini rasanya benar-benar sangat nikmat. Jauh beda daripada yang biasanya saya pakai, teman-teman. Untuk cara menyeduh seperti ini 10 kali lebih nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Teman-teman, jika kalian penikmat kopi, kalian wajib menonton video tutorial kali ini, teman. Nah, karena pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah tips bagaimana cara membuat kopi yang nikmat dan pastinya 10 kali enak, teman-teman, daripada kita seduh seperti biasanya. Nah, seperti apakah untuk caranya? Langsung saja kita buat untuk tutorialnya. Oke, teman-teman, langsung saja kita buat untuk caranya. Untuk langkah pertama, kita siapkan satu buah panci seperti ini. Kemudian kita siapkan satu gelas air, jangan banyak-banyak. Nah, seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk airnya ini kita masak. Nah, kita masak hanya anget-anget kuku ya. Nah, langsung aja kita masak di atas kompor, teman-teman. Sambil menunggu untuk airnya ini hangat, nah, kita racik untuk takaran dari kopi dan gulanya, teman-teman. Untuk satu gelas seperti ini, nah, ini kita pakai satu sendok teh saja seperti ini, teman-teman. Nah, satu sendok teh ya, kopi bubuk. Satu sendok saja. Kemudian kita siapkan untuk gulanya. Untuk gulanya ini sesuai selera, jangan banyak-banyak, nanti kolesterol, teman-teman. Nah, kita pakai 2 sendok teh saja seperti ini. Oke. Kemudian jika untuk airnya sudah hangat, nah, seperti ini ya, teman, sudah kerasa-kerasan tapi belum benar-benar mendidih. Ini kita tuangkan, teman-teman. Nah, ini kita campur, kita masak sekalian. Seperti ini kita aduk. Nah, sebentar saja, ini sudah mendidih ya. Nah, kita diamkan sekitar 5 menit saja, teman. Supaya nanti untuk ampasnya ini tercampur menjadi satu dengan gulanya, sehingga untuk rasanya akan jauh lebih nikmat, teman-teman. Oke, kita diamkan dulu sekitar 5 menit saja ya, teman. Setelah kita diamkan sekitar 5 menit, langsung saja kita ambil, kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah kita siapkan. Langsung saja kita tuangkan ke dalam gelas yang tadi sudah kita buat sebagai takaran ya, teman. Nah, untuk kopinya ini sudah jadi. Nah, cuk, langsung saja saya akan cicipi ya. Wow, untuk rasanya ini lebih mantap, teman-teman. 10 kali nikmat. Jadi jika kalian penikmat kopi, kalian wajib mencoba untuk cara yang seperti ini ya. Kalian bandingkan dengan cara yang biasanya kalian pakai, teman-teman. Ini benar-benar sangat nikmat. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial atau tips kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ide kreatif saya selanjutnya. Terima kasih.